Dengar cara hidup manusia yang menyeleweng daripada cara hidup yang sebenar sehingga berlakunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Ayat 2 dan 3 surah An-Nur. Allah Ta'ala firman dua ayat ni adalah hubungnya dengan zina. Zina yang Allah mula dengan perkataan az-zaniyah, iaitunya orang perempuan yang berzina dan orang lelaki yang berzina. Dalam surah An-Nur ni, mukaddimah ataupun huraya para ulama dalam awal-awal surah An-Nur memang panjang. Sakut dengan cara hidup manusia yang menyeleweng daripada cara hidup yang sebenar sehingga berlakunya perzinaan di antara lelaki dengan perempuan, maka sakutnya dengan hukum-hukum. Nah, hukum di sini ceraklah zina tu adalah haram dan dosa besar. Allah Ta'ala firman banyak di dalam Quran, keracat-keracai hubungnya dengan orang-orang yang larangnya berzina, orang berzina, hukum berzina. Orang yang zina dah, lepas tu dia bertobat. Dan ibadur rahman, orang-orang yang menjadi hamba Allah ar-Rahman, dia tidak melakukan perzinaan. Jadi kalau kita nak ambil ayatnya, saya ambil mula-mula, iaitu dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala ayat katanya, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Janganlah kamu menghampiri zina. Maknanya Allah ayat di sini tak sirip zina dah, patu mukaddimah nak gi kepada zina tu, jumpa, pegang, jamuh, gosok. Nah, dia pasang jalan-jalan nak gi kepada zina tu, dia mari melalui pasang tengok dan sebagainya. Nah, tu mula daripada tengok, jumpa, senyum, kecek, jumpa, patu laku benda-benda yang tak molek. Sebab zina ni adalah perkara yang sangat keji, lagi dosa besar, salah. Dan semua tiap-tiap agama, walaupun agama hak manusia reka sekalipun, itu adalah suatu perkara yang dikira keji dan jahat di atas muka bumi yang manusia buat. Zina-zina ni adalah yin yom di antara lelaki dengan perempuan yang nak buat perkara tu. Dan memang perkara ni adalah menjadi suatu yang diusaha oleh orang-orang yang tidak ada takwa kepada Allah dalam hidup dia. Cakap anak orang bertakwa kepada Allah, dia tak buat zina. Lepas tu nak dikeliang zina macam mana? Hak ni duduk di atas napak masing-masing. Untuk nak dijaga kebaikan, kemuliaan seseorang, dia kena jaga kemaluan dia. Sebab tu Allah Ta'ala rakyat di dalam Quran, dalam surah An-Nur ni juga ni, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah hey Muhammad kepada sekalian orang-orang mukminin lelaki, hendaklah genuh mata, lot saita. Sebab apa? Bila orang apabila dia tak perhati tubuh badan orang petrongkam tu, insya-Allah dia akan kurang sikit persen nak bawa kepada jatuh dalam zina ataupun nak dibuat benda-benda lain. Sebab tengok,
Orang tino pula, tubuh badan dia walaupun, minta maaf ni dah, walaupun dia kelubung dah, walaupun dia katuk aurat. Tapi hati orang lelaki ni, hak pasang karuk-karuk, dia gambar lagi tu. Dia cintakan tubuh badan orang tino lagu mana, lagu mana. Hak ni kadang-kadang hak tu tak ada arah. Dah orang tino katuk molek dah. Aurat dia, orang jatuh. Duk gambar lagi ataupun nak pergi buat jahat lagi. Lepas tu duduk di orang jantan yang karuk. Tapi orang tino yang pasang pakai seksi, buka tu buka ni, ha ni kau lebih lagi. Sebab tu Allah raya suruh lot saita. Orang perempuan pun suruh lot saita dengan orang lelaki. Orang lelaki sama telah. Lepas tu wayahfazu furujahum, dan jaga kemaluan, jaga awal-awal pit daripada terlajak pergi buat benda-benda yang diharam oleh Allah Ta'ala. Iaitunya zina dah. Allah ayat lagi, ha ibadur rahman, orang-orang yang menjadi hamba Allah yang ar-rahman di dalam suratul furqan, iaitunya wala yaznun, dan mereka yang tidak berzina. Jadi nak ayat katanya ha zina ni adalah habsa dalam cara hidup manusia, yang mana seseorang apabila dia give zina, takdir katanya lekat anak duduk di dalam rahim orang perempuan dengan dia tak menikah. Nabi pun royak. Masya Allah, banyak kacai-kacai. Saya duduk cari dalam buku ni saat ni. Saya biasa baca dah. Tak temu. Batukah nak tu tak temu. Nak royak katanya nak baca hadis. Tangcai sebenarnya nak baca hadis kepada kita dalam kitab Akhlaqul Muslim Adaqatuhu bin Nafsi wal Kaun, oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia hipung benda-benda yang menjadi akhlak orang-orang mukmin ni. Masya Allah. Lepas tu dia bubuh hadis. Hubungi dengan orang yang berzina, tak jaga kemaluan dia. Kemaluan ni bukan malu tak, iaitunya awal-awal pit. Yang orang tu apabila dia telajak pergi buat, maka hukumnya Allah Ta'ala di atas diri dia sendiri tu memang besar dunia dan akhirat. Kecuali orang yang biasa buat dah, tapi learning apabila dia tahu dah, dia sesah dah, dia reti dah, dia pahal dah, dia tabak dah, alhamdulillah, ini serah kepada Allah Ta'ala. Serah kepada Allah. Lepas tu Nabi pun raya, jari benar orang boleh jaga kemaluan dia dengan secara baik. Sebab itulah ulama-ulama dia mari duk raya di dalam kitab, iaitunya nikah tu jadi awal-awal. Kalulah nak jaga sungguh-sungguh kuam barisuk orang seseorang ni, jadi menikah awal. Nampak katanya munasabah dah boleh menikah, maka menikah. Jangan duk pergi orang-orang tua tu, jangan duk jadi panjir anak dia. Ay, tak boleh, mung tak boleh menikah lagi. Dan mung tak cukup periyata, tak boleh menikah. Misal saja. Maka anak pun gelisah. Orang pun lagu tu lah, apabila dia tukar daripada Y-Dek kepada Y-Run, hormon yang ada dalam tubuh dia tu gelegok. Tak ada kira tino jatuh dia gelegok belakang. Bersenuk. Sebab itulah, minta maaf dah, saya sebut ni benar-benar hak sungguh. Sebab tu budak-budak apabila dia kausu wairun, yang mula nak soncai pet rongkam, hak jatuh nak tengok tino, tino nak tengok jatuh, yang mula nak gelenya, mula nak galok, mula nak tepuh, nak tengok, nak ngita, rasa nak main kemaluan dia, gotu gan ini. Pertikam ni adalah tamacat yang Allah Ta'ala buat orang lelaki, orang perempuan pasang itu dah. Apatah lagi kalau sekiranya seseorang tu dia tak boleh nak pergi kuap kum arum kuam rusik dia. Hak tu lah kita duk tengok dengan secara umumnya, bakpa boleh orang lelaki perempuan hak pasang galak-galak pergi mari duk kena, pergi mari duk bergandong, pergi situ, pergi sini, masuk hotel, masuk apa, punuh anak-anak dara, punuh lelaki perempuan. Ha, tu tak ada kira orang mengaji, tak mengaji. Kalau dia masuk, duduk dalam gelong lumdam, jadi lagu tu lah belakang. Tak ada kira anak siapa, cucu siapa, duduk kedai kau, duduk dalam kampung kau, duduk lagi apa. Masya Allah. Lepas tu apatah lagi se di zaman-zaman learning. Se yang mudah buka, mudah cari dan mudah temu. Web lamuk saja, web po saja ni, tak tahu apa ribu, apa ni, tak tahu apa berapa juta. Web yang boleh orang kau teng dengan secara mudah, tak ada kena pakar rahat, tak ada kena gapo, mudah untuk nak cari.
gambar-gambar dan sebagainya. Lepas tu hak lebih lagi nya orang sendiri hak duduk gerak ni, naik motor, jalan, duduk, tidur, pergi situ, pergi sini. Manusia sendiri duduk jadi po dalam hidup dia hari-hari. Pah, hati manusia, hati orang ni. Orang lelaki, kalau dia tengok orang tino seksi sikit, mata liar, duduk tak dia lalu dah. Kalau pakai piah, piah jatuh, babak. Ha, tu gambar saja katanya. Hati, meyukapi. Apabila tengok benda-benda pasal tarik-tarik perasaan dia dan sebagainya. Apatah lagi, fahsyat dan mungkar pada dunia hari ni memang banyak. Supaya hari ni wanti kau dengan Mitunayon, P65, kanca kancung, bebas, isra seri dah. Kita akan boleh tengok sikit lagi. Ni, orang-orang jual ganja penuh kat tepi-tepi jalan. Setelah kita dulu, orang pakai duk kecik belakang dalam khutbah, dalam ceramah, dalam gapo, pakai duk royak daun ketong, pakai duk kata. Ha tu. Bah apabila kaje air royak katanya daun ketong tukut mai, habis. Tak ada orang kecik daun ketong. Kalau buat kan jual belakang, air pun jual, daun pun jual. Hari ni pakat ganja pula. Agak jadi tamada dah. Jadi benda tamada, jadi benda biasa dah. Masya Allah, inilah bala yang Allah Ta'ala buat turun ke atas manusia dengan sebab tangi manusia sendiri duduk usaha, duduk buat. Apatah lagi, kehidupan bebas di zaman sekarang ni lebih daripada agama lagi. Kotmai, witi, ciwit, isra, seri, cara-cara hidup, jatuh, tino, gau, gotu, gau, gau ni, seolah-olah katanya, tak ada orang berani nak pergi tek, nak pergi royak, nak pergi tegur, nak pergi tegur fahsyat dan mungkar. Siapa berani? Pergi tanya budak dua orang, duduk susik-susik-susik. Dek, adik nikah dah ke dua orang ni? Tak ada. Jari orang sangat, kecuali orang berani. Pergi pak tu, dek, rana ni duduk ni lagi ni. Adik tak nikah syarat ni. Kalau orang berani, alhamdulillah, ya boleh pergi kecek, boleh pergi royak, boleh pergi selesai. Tapi goliknya, pakat tengok belakang, tengok, tak apa lah, bukan anak aku. Tak apa lah. Masa dia budak-budak lah ni, yang galak lagi tu. Itulah, nak ayat katanya. Benda masa ni, apabila tidak ada pencegah, dan banyaknya orang duk buat, maka ia timbullah, iaitunya perzinaan. Lepas tu, hukum Allah Ta'ala pula tidak dijalek. Allah, tak ada arah. Lepas nak jalek, ya bukit, supaya saya duk ayat kemarin. Pak Bemak tanya kemarin. Ya. Insya-Allah nanti saya jawab. Tak apa, nanti saya jawab. Ya, ruang panjang lagi. Tapi nak ayat katanya ham zina ni jadi bertabur di atas muka bumi penuh gotu goni masya-Allah. Payah nak gike panha. Pah Allah pun royak. Hak sebenarnya Allah royak nak suruh kita jalan hukum. Bukan firman minta maaf dah. Bukan suruh kita baca sedak mulut saja. Semua dalam Quran ni Tuhan royak, bukan suruh kita oh sedak baca betul dengan tajwid dia, makhraj dia, sifat dia. Hingit-hingit kepala. Dak. Bukan hak tu saja dak. Hak baca tu baca lagi, tapi nak tujuan sebenarnya nak jalan benda hak ada di dalam isi kandungan Quran. Ambil sunnah Nabi mari sem, tapi dengan sebab negara tidak menjalani hukum, sebab tu jadi bebas. Orang curi bebas, bukan bebas dah. Nak ayat katanya buat hukumnya tak ada belah mana ni. Masuk got dok dalam got dok tak lama tu baik. Zina siapa igak manusia giduk dalam got dengan sebab dia berzina? Jangan nah. Terang kita tengok kadi dalam gok mana-mana, kadi khom kun, hak tu khom kun, bukan zina, khom kun lain, zina lain. Zina ni nok sama nok, tapi khom kun jatuh ke kejong tino, gi fong rong masuk gok. Kadi mana kata hak duduk lama dalam gok. Bunuh orang zaman-zaman learning, masya-Allah. Bunuh. San walaupun tatsin katanya perahan ciwit, tapi giduk belok kok dalam san giduk royak khotor doi krab mana tang cai arom chua wu royak lagu tu khotor sangkom doi nak krab mulang halul lot
daripada perahan ciwit pergi kepada kuk talat cip talat ciwit. Duduk tak lama, duduk berapa tahun ya. Orang-orang kaya masuk gok. Kadang-kadang duduk rumah. Tak ada duduk dalam gok boleh. Orang-orang kaya. Ini, kot mai mai saksi. Kalau nak kira hukum, kau pasang kot mai, tak sedek cara mana ha kot mai. Sebab apa? Ya mai saksi dalam negeri sia ni. Kalau lah tak jalan hukum Allah Ta'ala di atas muka bumi, kita akan boleh tengoknya rusak yang sangat-sangat banyak. Curi tak ada kerak tangan, zina tak ada rotel, mabuk arak tak ada rotel. Ya kena rotel, kena katok belaka. Lepas tu, we jadi ada orang hok gi menyaksi tengok, oh kena rotel we. Tengok deh, jatuh dengan tino kena rotel atas belakang, tak ada sikit habuk, berasa kesian belah. Orang jalan hukum pun jalan sungguh. Penyak pop pop. Walaupun kecing berok pun katok. Pas apa lagi nak dibuat kalau sekiranya ada contoh hok pasang dibuat di jalan hukum. Orang pakak takut merik belaka. Ni jalan hukum di atas muka dunia ambil daripada Quran tu. Mari patibat yang sebenar dalam cara hidup, insya-Allah amin selamat. Tapi dengan sebab dunia tak se kepada hukum Allah, maka siapakah kita orang Islam pun lagu tu bila ngaji pak tu jadi minta maaf dah. Jadi tersedih. Tak boleh patibat. Dah jadi tersedih semua. Ulama-ulama bubuh dalam kitab nak we jadi jalan hukum, tapi ya gedok di secara secara tanya tersedih. Ya. Mengapa juga budak-budak nak apa ni? Nak periksa, nak we pan dalam sop. Nak boleh lian chan. Mengapa go tu, mengapa go ni? Tapi tak boleh. Kita tak boleh tengok lagi hukum-hukum Allah yang pasang yang Allah raya berat-berat besar-besar tu. Orang jalan di atas muka bumi. Masya Allah. Sebab tu kalau kita tengok hukum-hukum yang diatur oleh ulama supaya dijalan, ditatbik sungguh. Masya Allah. Kalulah semua pakat setuju belaka katanya nak hukum Allah, saya rasanya hari itulah hari yang kita sangat-sangat gembira dan suka hati. Sebab apa? Insya Allah fahsyat tak ada dah atas muka dunia. Orang pakat takut belaka nak curi, baru duduk depan dah nak pergi curi, aku takut kena kerak tangan. Pak kerak tangan kerak sungguh, udang sungguh, tak boleh kita takut dah, kena tahu dulu dah tangan tu. Ha tu rejai siapa mati orang hak pasal zina, besam nikah dah, ada anak dah, ada bini dah, ada tok laki dah. Pak kalau kita tengok zaman-zaman lah ni, masya-Allah orang jadi cu banyak, bukan orang kafe saja dah, bahkan sego apa ni masuk dalam golongan orang-orang Islam kita, masya-Allah micu ada kick ada gapo ni, istilah-istilah yang pasang direko-reko oleh orang-orang kafir. Tapi hak sebenarnya iaitu nya hidup zina, nikah tak sih, ha tu gitulah. Pas nikah pula jadi panhamsa lah ni, bukan arti katanya benda yang sangat riuh heboh dak, tapi nikah payah zina mudah. Allah itulah. Nah, saya baca tak ada terjemah dak sat ini. Royak dengan secara umumnya gitulah. Nah, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.